Rapat terbatas persiapan penyelenggaraan side event W20 dihadiri Ketua Komite W20 Tan Tridia Krenadewi, didampingi Lisie sebagai Ketua Logistik dan Dr. Randa Yuliarti sebagai Ketua Substansi W20 Panitia Nasional. Dalam paparannya telah diungkapkan sejumlah informasi terkini terkait rencana kunjungan delegasi ke Papua Barat pada Kamis 2 Juni 2022 bertempat di Ruang Multimedia Lantai 3 Kantor Gubernur Arfaedi. Dijelaskan Ketua Komite W20, ada beberapa undangan yang telah tersebar dan masih menunggu konfirmasi. Namun, informasi diterima pihaknya ada yang membatalkan kunjungan. Lanjutnya, sejak sebulan lalu telah dikabarkan 5 hingga 8 kedutaan besar hadir, namun ada pembatalan tanpa alasan. Nah, jadi nanti mungkin perubahannya mungkin sebentar lagi kami dengan Pak Rey akan mengolah kembali dengan kebetulan juga tadi Ibu Yayu juga lagi Zoom untuk merubah yang dari opening ceremony sampai dengan silent event. Untuk yang lainnya tidak ada perubahan karena menginginkan sekali Pak Pejabat Gubernur bisa menyapa para delegasi juga para peserta yang ada di online. Selanjutnya berkaitan untuk VVIP masih menunggu kesediaan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tamu lain yang hadir adalah Ketua KOANI dan para narasumber untuk meeting. Di samping itu diperkirakan sekira 50 orang dari pusat termasuk kepanitiaan W20 ke Papua Barat. Seiring waktu, perkembangan terbaru tetap disampaikan untuk menyesuaikan persiapan yang telah ada. Jadi mungkin yang di atas hanya Chair dan BI serta ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mudah-mudahan beliau juga bisa hadir karena kami tetap lagi menunggu to be confirmed-nya. Dan setelah itu baru dilaksanakan keynote speech dan lanjut dengan beberapa moderator, moderator dan narasumber, baru Bapak PJ menyambut dengan kumulativa tersebut. Dari Manokwari, Media Diskominfo Papua Barat melaporkan.